kuat juga. Yang ini ramai dah beli. Thank you very much. Now, Dark Mara upgrade. Ini yang aku suka tentang Dark Mara. Macam biasa, hard case dia memang betul-betul hard case. Dalam dia, package dia apa kali ni, Koma? Package dia, macam biasalah. Glove. Aku suka satu lagi Dark Mara ni, glove tak pernah tinggal. Bateri dua. Charger dia bagi. Nah, ini. Ini drill bit, Koma. Drill bit. Dia bagi sekali. So, pendek kata, bila drill ni sampai besok, Koma tinggal nak beli screw aja. Tapi kalau beli barang IKEA, tinggal pasang ajalah. Now, ini. Ha. Ini drill dia. Koma tengok beza dia. Tengok. Cantik ke tidak, Koma? Cantik ke tidak, Koma? Cuba komen sikit. Dekat dia, Koma puas hati nampak. Cantik ke tidak, Koma? Cantik ke tidak, Koma? Yang ini pun style. Yang ini boleh buat ketuk paku. Belakang ni boleh buat ketuk paku. Kita 21 volt daripada Dark Mara Malaysia. Ha. Itu bunyi brushless drill, Koma. Ha. Bagi Koma yang belum pernah dengar bunyi brushless drill, ini brushless dia. Yang ini 21 volt. Yang ini 21 volt. Yang ini ada hammer function. Yang ini tak ada hammer function. Tapi daripada segi design, segi build dia, antara yang aku suka dengan Dark Mara, ada quality. Ada quality. Lain kalau kau mau pegang biasa yang drill RM50-60 tu lain lah. Nah, untuk drill yang ini, metal chuck. Chuck ya? Besi. Ha, itu yang best. Nah, sama juga dekat atas ni, dia ada torque control. Nah, dan juga speed. Satu ataupun dua. Lagi aku tunjuk yang ini, dia tak ada fungsi hammer. Tapi kita test keupayaan dia. Kita ada dua jenis kayu dekat sini. Satu kayu pine, satu kayu angsana. Koma lock dia. Sampai dia ada bunyi. Ha, itu maknanya dah ketat dah. InsyaAllah dia tak lepas. Dia... tak ada masalah. Now, kita nak test batu. Dah lama tak guna batu ni. So, ni batu-batu alam. Mata tebuk batu, kamu boleh tengok dalam beg kuning. Cuba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tukar speed. Ha. Kena pakai speed 2. Yes. And then, dia punya torque, aku letak maksimum 21, which is around 40 ke 60 Nm. Kamu boleh tengok dekat spek. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat juga. Okay, so kita test besi hollow. Kau dah ready ke belum? Kau dah ready ke belum? Kalau dah ready, komen 6 pula. Ha, komen 6 pula. Komen 6. Eh? Kita dah tengok kayu. Kita dah tengok batu simen. Batu simen, batu alam. Kita test besi. Bismillahirrahmanirrahim. Besi biru ni memang tak ada masalah lah. Ha. Besi biru ni cerita aku cucuk pakai jari pun tembun. Ya? Ha, biar kau boleh nampak. Tapi satulah aku appreciate much dengan Dark Mara. Dia punya soft grip.